Selin. Sendirian. Teman-teman yang lain mana? Iya, sendirian, Kak. Soalnya Novia dan Sini tadi pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan. Ya sudah, rumahmu masih jauh lagi kan? Lebih baik kamu dengan kami aja, yuk. Boleh. Terima kasih, tapi aku naik motor siapa nih? Kak Hilal atau Meli? Dengan aku saja. Nanti kalau kamu naik motornya Kak Hilal, motornya bisa rusak karena menanggung bebannya berat. Jangan salah. Sepeda motor kayak ini sanggup mengangkat beban yang lebih berat. Ya kan, Seh? Bukannya semua sepeda motor itu memiliki kekuatan yang sama untuk mengangkat beban yang berat. Ya sama, Mel, karena sepeda motor Kak Hilal memiliki kapasitas daya angkut penumpang, bisa mengangkut lebih berat lagi. Ih, bingung. Nanti dijelaskan ya di rumahku sambil kita makan siang. Ayo kita ke rumahku. Ayo. Ayo, naik. Ya. Oh ya, Kak, aku masih penasaran dengan Kak bilang tadi. Mengapa sepeda motor Kak Hilal lebih kuat menahan beban yang berat dibanding sepeda motorku? Jadi gini, Mel. Sekilas terlihat memang sama. Tapi coba perhatikan lagi kedua pegas dari motor ini. Oh ya, ya. Sepeda motorku hanya mempunyai satu pegas, sedangkan sepeda motor yang Kakak mempunyai dua pegas dan kedua pegas ini disusun secara paralel. Betul sekali, Mel. Supaya lebih jelas lagi, di dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan alat-alat yang menggunakan pegas. Salah satunya adalah dalam bidang otomotif. Pegas pada sepeda motor atau mobil dikenal dengan istilah shockbreaker. Ada sepeda motor yang menggunakan sistem satu pegas atau mono shockbreaker, dan ada yang menggunakan dua pegas atau double shockbreaker. Adapun sepeda motor yang menggunakan sistem satu pegas dianalogikan sistem satu pegas dan satu beban. Sedangkan sistem dua pegas dapat dianalogikan sebagai sistem dua pegas yang disusun secara paralel dengan satu beban. Perhitungan matematisnya seperti ini. Kita misalkan berat Meli 400 Newton. Untuk sistem pegas yang disusun secara paralel, K1 sama dengan K2 sama dengan K. Konstanta pengganti pegas paralel sama dengan K1 tambah K2 sama dengan K tambah K diperoleh hasil 2K. Jadi, dari perhitungan kita peroleh untuk sepeda motor Meli, gaya sebesar 400 Newton bekerja pada satu pegas. Sedangkan untuk sepeda motorku, gaya bekerja sebesar 200 Newton untuk setiap pegas. Jadi, pada sepeda motor yang menggunakan sistem dua pegas, terjadi pembagian gaya oleh kedua pegas. Sedangkan pada satu pegas, gaya hanya bekerja pada satu pegas saja. Ngerti kan? Ya. Udah ya? Lapar nih, makan yuk. Oh ya, lupa ya.